Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Sienna. Kali ini kita masak sambal lado tanak jengkol. Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya, ini 15 buah jengkol yang sudah direbus, diiris seperti ini ya. Terus bawang merahnya 1 on, bawang putihnya 4 siung, lengkuas 2 ruas jari digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, setengah lembar daun kunyit, cabai giling 1 on, santan kental yang sudah jadi setengah kilo ya. Ini santannya boleh diganti dengan santan yang siap saji, yaitu ayam brand. Pelengkapnya ini trimedan 1 genggam, boleh banyak, boleh sedikit sesuai selera, dan boleh juga diganti pelengkapnya dengan trijengki, terus penyedap dan garam secukupnya. Terus kita masak ya, santannya kita masukin. Ini kita tidak ditumis ya. Ini baru santan kental. Santan kental ditambahin air 1 gelas. Masukin cabe. Ini cabenya harus banyak ya, karena kan bikinnya sambal lado biar kelihatan cabenya. Aduk bawang putih sama bawang merah yang udah dihaluskan. Daun kunyit, daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas yang dikeprek, asam kandisnya belakangan ya. Kita aduk. Aduk sampai mendidih, jangan ditinggal ya biar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih baru kita masukkan jengkolnya. Setelah mulai mendidih, kita masukkan jengkolnya yang udah direbus tadi ya. Dan sudah dipotong, diiris seperti ini. Aduk lagi. Masukkan asam kandis. Aduk lagi. Tunggu sampai agak sedikit berkurang airnya. Setelah mulai agak kental dan agak berkurang airnya, kita masukkan trimedan tadi ya. Oh ya, tadi cabe gilingnya seperempat kilo ya, bukan 1 on, maaf. Kita aduk-aduk terus supaya tidak lengket di bawahnya sampai kuahnya mengering. Kita aduk terus sampai agak kering. Terus ini jengkolnya bisa diganti dengan petai, dan dicampur juga bisa dengan telur puyuh kalau suka ya, selera. Telur ayam juga boleh. Masukkan garam, penyedap, aduk lagi sampai kering ya. Apinya nggak usah gede, kecil aja. Kalau sudah mulai kering kayak gini ya, berarti ini sudah matang dan koreksi rasa. Garam, matikan kompor, siap deh diangkat. Kita salinkan. Kita salin, taruh di piring. Wanginya. Inilah hasilnya sambal lado tanak jengkol ala dapur Sienna. Selamat mencoba resepnya ya, dan selamat menikmati. Yummy.